Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Yemaura Alvarau SH dari tim kuasa hukum keluarga dari almarhumah saudari Dini Sarah Afianti. Dengan ini, dengan video ini, kami sekeluarga mengklarifikasi banyak hal yang beredar di media massa, termasuk iktikad-iktikad tidak baik atau dugaan-dugaan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mempengaruhi keluarga untuk melakukan perdamaian ataupun menerima uang-uang dengan tujuan untuk meringankan hukuman tersangka yang melakukan tindakan terhadap saudara Dini Sarah Afrianti. Dalam video ini saya sampaikan bahwasanya keluarga menolak segala bentuk pemberian apapun, apakah itu santunan, apakah itu uang tali asih yang sifatnya adalah untuk mengintervensi jalannya proses hukum yang berjalan. Artinya, jika ingin memberikan santunan, memberikan tali asih, maka berikanlah tali asih itu tanpa adanya embel-embel perdamaian, pencabutan perkara, dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang yang bermoral, seorang pejabat publik, seorang keluarga yang bermartabat dan memiliki banyak cukup materi, seharusnya memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tidak melakukan tindak-tindakan di luar proses hukum, menyuruh orang untuk datang ke sini meminta rekening keluarga korban dengan alasan jangan sampai pihak kuasa hukum itu tahu, itu sangat mencederai proses hukum yang sedang berjalan. Dan kami tim kuasa hukum akan melakukan langkah lebih lanjut terhadap oknum-oknum tersebut, dan bila memang terbukti pejabat tersebut melakukan tindakan itu, maka kami akan juga melakukan proses hukum lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!